ya. Jadi artinya begitulah para habib, para wali, para ulama di nangoneng memperjuangkan agama Islam, ya nepi ka tekarasa. Tekarasa itu adalah karena luwesna anjeunna dina ngoneng nyebarkeun agama Islam, apakah ke masyarakat bawah, apakah di negara. Ya. Waliyatallah. ذلك من آيات الله من يهد الله
قالوا لبثنا يوما أو
supaya
itu kalembur ke kota hiji meuli kagana ya ke dahar ya dengan catatan ya di mana engket turun ayat pesan catatan satu catatan adalah falyantu ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkin minhu. Catatan kahiji adalah kedatang ke neana rezeki neana dahareun ieu tapi singa dahareunna ulah samarana tapi dahareunna adalah dahareun nu hiji halal azka malah lebih halal sebab barang halal itu kadang mungkin masih kena ayah subhat sebab subhat kelasnya adalah kelasnya halal berharam total tapi aman kalian belum ayuh azka yang akan terharam keluar enam kan lebih halal artinya lebih halal satu kaduana intinya waliyatalah om dengan catatan pesanannya itu nyampe gurunya murung nyampe ulah katemongan ulah kapangihun ulah kubatong ya siapa ingat kan waktu tadi lolos di karaton teh ya justru karena di teror teh ya ku polisi di teror ku raja di teror ku pemerintah mata kurang maksudnya nyumput ayo ket lu dimana turun ke kuah bakal ketinggal di KDP HP kudu susu lumputan tahun kata baru naon hikmat nah itu mah isyarah para ulama bahula gitu. Satu para ulama wali sana anu aranyeuna nyebarkeun agama Islam teh khusus di Pulau Jawa kan waktu hari tante di tengah-tengah masyarakatna Hindu Mas. Ya, taruh boleh dikatakan 99% adalah 100% masyarakatna Hindu. Kerajaan pun kerajaan Hindu. Di Jawa Barat kerajaan Pajajaran ya Hindu nu asalna adalah tina kerajaan Tarumanagara memeh Pajajaran ya, kerajaan Tarumanagara ya kurang lebih ya nyata dina tahun 450 sebelum Masehi berarti sebelum lahir Nabi Isa ya kerajaan Bejana kerajaan Tarumanagara kerajaan adalah Buddha Hindu sahanya tak mula warna ganti kubur na warna ganti kadina keturun turun turun ku oh iya damar mula cium wanara turun kadina nabi reka siliwangi kahiji siliwangi kahiji siliwangi kedua siliwangi kedua siliwangi ketiga tah an islamah cenah siliwangi ketiga gitu ya jadi siliwangi gak hiji jadi gitu kene bunda kene nah terus sukti mata kali ete numpang bayi nanya anak agama islam teh nyata syekhul qurra ya saya korak teh saya korak pula nah ini anu di pulau kata teh di Karawang ayam muridna muridna nyata sebut-sebutin syekh bentong ya ternyata pulang karena teh yang makam muridna nyata syekh bentong ya dulu ya weh nyanak istri teh santri anu disebutkan nyata Nyimas nanti Subanggarang teh ya yang disitu apa aku Prabu Siliwangi boleh dilamar kenal dan cari was kita kan begitu mas di tiga ter kemana putra ada putra na anuti sebuah lama yang kedua kemar menghiji para santa anu kedua na nyetek oh nabi Siliwangi kewalan susah
Akhirnya dulu nyebar dengan agama Islam. Ya rara santak. Sudah masuk Islam. Ya tadi ngawas masa tren kasihan tukang pi kanyi masih diwakdan dirinya diperintah ke dulu-dulu mengangkat ke Mekah. Mekah terpanggil Raja Israel berita Raja Bani Israel kan? Karena waktu hari itu Israel wilayahnya adalah wilayah Mesir waktu hari itu. Padahal menginakannya pengkerajaan nama di negara Mesir waktu hari itu sebutnya adalah Fatimiyun. Jadi raja-raja Mesir itu keturunan-keturunan Siti Fatimah alias para Habadi alias kepala syarifnya disebut oleh syarif Abdullah Habib Abdullah. Ya angkat kemana kamu kah di kantor darwa tulis depan oleh jeng anu ti iya teh di Pulau Jawa nyimak serara santan sarwang sultan sungsang teh terus gitu dilamar terus dilamar gak cerna disepakati ditegah oleh entah saya nanti nanti Rara Santan menjadi syarifah Muadahim. Ya tuh hari walang sungsang jadi Syekh Nurul Iman. Ya teken syarifah Muadahim terlewat kandungan putra di Syarif Abdullah Tia. Ya nyata kandungan Syarif Hidayah Allah. Jadi weh Sunan Gunung Jati gitu kan. Nah, janji kan mama yang ambil di tika bisa dipanggungin itu ya asal abdi dia nyumbang ke diri doakan yang kedua anak anak dia kan yang nyumbangkan agama Islam di lembur abdi ya dari mana ya di Jawa Barat ya di Kabul kok bisa Allah jawahi habis itu sumbing dari saderek ramakna kanjeng Syarif Hidayatullah alias Syarif Abdullah teh kan nyata salah satu Syarif Ibrahim Mas Moro anjeun dana ka mana anjeun nama nyebarkeun agama Islam ka negara Cina waktu hari ka Vietnam ya nya juga kandungan darwa ka putra raja Vietnam ya nah geus kitu ka mana putra Syarif Ibrahim Mas Moro teh saha putrana teh Sunan Ampel Raden Rahmatullah. Ya, terus gitu diutus saya kemana? Ke Jawa Timur. Waktu hari itu Jawa Timur kerajaan anak kerajaan Majapahit. Majapahit apa jangan? Indo. Ya, nyata kerajaan disebut Brawijaya Larna. Brawijaya 1, Brawijaya 2, dan seterusnya. Waktu hari tak Brawijaya, nah Brawijaya 5. Ya, waktunya, ya, ya, dirinya teh nyongkeun wajah kaya nama suaka. Dan kuningan, kita teh, Raja Majapahit teh, Brawijaya teh, kebenaran samertua jeung Syekh Ibrahim Mas Moro. Sampur tua ya Tisya Ibrahim Asmoro eta teh putra Raja Vietnam teh kaguman we putra cenah teh Raja Rahmatullah kita ya aya deui ti eta Raja Brawijaya teh Raja Majapahit Majapahit dan sami nikah ka putra Raja Vietnam teh kawan putra Raden Patah. Jadi Raden Patah jeung Sunan Rahmat teh naon? Sarwa para sanggrahina. Dah. Begitu di paparinan tempat Sunan Rahmat putra Syekh Ibrahim pada buku bibi karena kadinya teh paman ya. Ya, babarengan tempat di mana? Babarengan tempatna Ampel. Ku didinya rek muka padepokan mah kitu. Jawa katanya dan berkenal agama Islam atau pesantren teh putrana nyata di patah teh
Ya, terus kita keraguan yang murid. Tiga silang ngapel teh. Nyawa muridnya di antara teh. Ya, kata tanah di patah menjadi raja Islam pertama. Dalam usia jen. Ya, tak sama lain teh. Kamu murid sunan giri. Ayo sunan giri teh. Ramana teh si horek teh. Raja raka jen ramana. Berarti nama bimai. Sabrayana itu. Kabungan putra Sunan Ampel Raja Rahmatullah teh nyata disebut ke Sunan Bonang, disebut Sunan Raja gitu. Jadi Sunan Bonang Sunan Raja itu putra satu teh, putra Sunan Rahmat alias Sunan Ampel Raja Rahmatullah. Kabungan putri putra istri ditikahwe ku Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga teh naonan nanti yang muridnya, yang mantunya di Sunan Kalijaga, kawan yang putra yang di Sunan Mulia gitu. Haa, ngorain kabir dan sahabat tete. Oh, itu dengan sakula warga ya, oleh tikam jengsari di Cirebon ya, kawan putra sahabat putra nyata maulana sahabudin di Banten. Jadi oleh raja di Banten. Tidak ada teluhi oleh kawan putra Maulana Syafirin dan Maulana Yusuf di Banten. Maulana Muhammad Nasruddin, Maulana Abul Mawahir, Abul Ma'ali, Tirta Yasa, Banten. Maulana Nasruddin, Nasruddin, Banten. Ah, kita tengok kemen deh. Ada gitu. Di Wetan, Jawa Timur. Itu kerajaan Hindu di Kulon Jawa Barat oleh kerajaan Hindu di Jawa Tengah Sumbawana sebab pusat masjid terbesar agama Hindu di wilayah Asia ayana di Jawa Tengah. Nah, jadi Borobudur masih gimana? Oh, masih gitu waktu agama. Jadi pantas weh. Ya teh mulai Jawa teh adalah kabeh agamana naon? Hindu. Geus kitu kersa Allah yang Maha Agung perjuangan para wali baradat dan arjuna nyairna mah da kulantara kelempat ape putra raja. Ya wajar atuh aya keturunan. Ya, di Mesihan we tanah. Ya, nyata tanah Demak. Tanah Demak teh karena tahun Padepokan deui. Kulantaran ayeuna mah ieu agama Islam geus mulai naon? Mulai kuat baradatna teh wali insyaallah teh urang nyieun nagara kitu. Nagara Islam. Ya ngadamel nagara Islam arajeunna baradatna tetepkeun we saha rajana rajana teh nyata Raden Abdul Fatah teh eta putra wajar kan. Jadi lain ngarebut kerajaan ya, tapi keturunan ya. Nah tuluy we nyebarkeun agama Islam dengan secara lemah lembut secara halus ya. Coba aya bahasa waliyata kurnaun ya wali talatoh teh kudu sembunyi-bunyi sembunyi-sembunyi ulah katemong ulah katemong kasarna ulah katemong radikalna ulah katemong ayeuna ngajak Islam ulah katemong sebab Islam ulah paksaan kumacarana ya dan tinggal ya karesepna karesepna masyarakat Hindu waktu harita tatamuhan ulah nyiun gamelan. Makanya apa ibu makai gamelan? Pada itu teh para wali sana teh habib habib kape. Tapi nama makai jenian gamelan dari gamelan apa? Jawa hari kesenian ana sehingga dari habib mah dijelna tiama. Ada tiama mah hatroh. Ya mau nama mau gamelan. Ya tapi nama itunya habib itu tidak ada mau nama. Gamelan, siapa mengingat karsepna urang Jawa, urang Hindu adalah naon?
gamelan pakai upah. Ya, sampai orang yang acara, ya, dan acara nau, acara nabuh gamelan. Gitu. Nah, eta gamelan teh dibere ngaran sensasi coba saya nama untuk menarik perhatian masyarakat dari ngaran gamelan kiai santet. Nah, di Jawa mah dia mah wae sebutna teh kiai. Gitu. Ya, maka gamelan oke dibere ngaran nau kiai, kiai nau sekaten pernah sekaten teh ke sahadatain. Sahadatain adalah dua kalimat tau. Sahadat, sahadatain. Kulantaran letah-letah Jawa, letah Jawa ngomong kan hati jadi ka alhamdulillah jadi alkabdu. Alhamdulillah yudul ngalami. Tuhan jahapura dia ayo-ayo. Nah, nah, jadi we sahadaten teh jadi naon? Sukaten. Atuh daya tarik iklan kan sensasi kan. Hayang naon? Hayang lawak jeung masyaallah. Dari di aya kunaon teh atuh gamelan. Ya, dirinya aya prokes. Ya, begitu rek masuk harus mengikuti protokol naon? Kesehatan. Pertama harus cuci tangan, cuci kaki. Dilatih wudu jorek. Urang kieu duncan nya naon-naon geus sinaga. Geus wudu. Tapi kaki wali kaki mandi cuma ka di halaman teh. Da tempat wudu anu beuleum bersejarah. Jeung asupna tidak boleh. Tidak semarang pintu. Ya, jika ini pun satu pintu, berek pintu dunia ya, karena gapura, coba sekarang gapura, gapura, pintu masuk gapura, ya, tidak sadar, ya, ya, oh, itu namanya dia wali, lain genaun itu, wali, ini udah malah gitu, islamsia, kalau itu islamsia, gitu aturan, itu malai, datangnya asup katanya, kok tulis separuh bau dulu kan, cuci tangan, cuci kaki kayak asup karena pintu nol, gabung kape si pintu nah adalah sinapae, pek dengan dijawab mah, jadi sinapae kek pintu gak bulatkan lain, gublok lain, sinapae. Nah maksudnya sinar penek kabel sinar tunduk. Saya mau tunduk tangan. Tidak tidak sadar itu tidak sadar. Jadi mau tidak mau terbunuh makai harus menunduk. Kalau kasar maka gitu ya harus tunduk anda. Iya oleh kabura sinar sinar penek otomatis masuk ke tidak jadi kuat jadi menunduk tuh di awalnya kayak gitu parasaran hayatnya mau kita gemelan gemelan suka tente asum bersatu bersatu rahasia ya gimana ya asum karena gemelan suka tente dirinya ayah seseorang wali nungrake nungrake asal usul gemelan suka terus luar biasa. Si orang teh nerangkeun dua kali masada. Jelema teh kudu. Jelema kudu moga nabi sadar tidak sadar sarana bisa hadata. Ya. Jadi kaki wali itu dan kausan para wali sana. Geus kitu delila ka sanema aku. Ngadep kerajaan ieu Demak ya. Ukur seberapa tahun tina 1450-an ya Masehi ya tahun sampai 1650 Masehi berapa tahun ya
200 tahun, 150 sampai 200 tahun. Anu mana eta teh berpindah-pindah saat itu mah tuluy yo kerajaan pusat kerajaan pindah ka Pajang. Di Pajang teh pindah deui nyaeta anu pindah teh ka Mataram. Ya, anu jarak gitu lah. Nya Mataram teh dirinya datang we. Tahun 1650 datang Belanda. Nah, kersana Allah Ma'agung dan Belanda masuk Indonesia menjajah. Termasuk kerajaan di Selatan. Dijajah ku Belanda. Itu di tahun 1650. Nepi ke tahun 1945 sembilan tahun 350 tahun itu kalau yang muncul atau datang ya tentara Belanda gitu muncul salah satunya Pangeran Diponegoro ya erek berontak Pangeran Diponegoro teh wali ulama besar Habib teteh. Nah itu gelar tidak gelar di kenegaraan waktu harita langsung ditangkap dibuang kemana ke Sulawesi ke Makassar kan ya dulu di Sumatera di Padang ya di daerah daerahnya sebutnya daerah Bonjol dan Bonjol anu dek berontak ke sana kabelana seorang ulama wali sangat jelas sebutnya imam Bonjol itu ya eta teh abdi sohorek Habib deh ya gancangna eukeur ka masyarakat umum ya maka dinangkon ing libatkeun agama Islam di tengah-tengah penjajahan saha wahana Belanda teh maka secara isyarat dan secara pada kiai ulama mengerti di masyarakat citakan Al-Quran tulisan waliyatalatok kulunanau artinya sesuatu hal anu perlu diperhatikan penting sekali nih, penting sekali dina kaayaan agama Islam anu ayeuna terpepet anu agama Islam dijajah usaha ku Belanda anu agamana naon Kristen belajar sarerea waliyatalatof kudu bisa nyamar kudu bisa nyumpuk ya pabuni-buni kumaha carana ya jadi kudu bisa nyumpuk dino cara itu waliyatalatof isyarat ya dina kaayaan waktu kita dijajah usaha ku Belanda ya. Ya, alhamdulillah tahun 1941 Belanda kalah ya ku Jepang ya datang di majajah ka urang teh Jepang sari saumur jago Jepang kalau baheula saumur jago sabaraha teh tahun setengah teh 1941 sampai tanggal 17 Agustus kan ya tahun 1945 kan begitu datang sekutu ya nyata Amerika Inggris sejengka Perancis nyata ngebom negara Jepang Hiroshima Jinoucena Nagasaki ya maka kesempatan para ulama dan para pejuang Indonesia waktu hari tak disinilah kesempatan ulang ayatnya ngomongkan kamar dekaan bisi kaburu ieu Belanda andeui datang deui ya teh yang merdeka teh tahun 1928 disebutkeun Sumpah Pemuda teh ya tuluy partai itu urang NU jeung partai eta urang Masumi jeung partai urang itu aja segala termasuk komunis ya naon jeung partai adalah partai naon PKI ya nya saat ceritana karena ia dalam keadaan darurat akhirnya urang memproklamirkan kemerdekaan negara-negara Indonesia.
Indonesia. Yuk, negara urang, negara mereka aja. Ya, urang bulan nao, bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan adalah dipakai momen. Berarti moal ayat-ayat bulan Ramadan, hari lain bulan Islam. Ya, sengaja itu bulan nao, Ramadan. Kedua, rencana yang proklamasi kemerdekaan teh nyaeta poerbo tanggal 15 Agustus. Ya rencana ya. Tapi tuluy dirinya aya usul saran dan masukan supaya digeser poerbo ke tanggal 15. Tapi kudu poe Jumat. Moal aya anu kita ngejar kana poe Jumat. Hari lain saha. Nah, jadi supaya hijau buat Jumat keduanya oke tanggal seberapa 17-19 kali saya sabar now angka 17 di dalam agama Islam angka hidup salat lima waktu itu adalah kudu seperti 17 ya sengaja tasana dan mereka sore begitu kita tinggal lain Baba lain orang Cina, lain era TKPO ge urang Islam kemana? Sioreng para habaib, habib dan habib, oreng ya. Jadi artinya begitulah para habib, para wali, para ulama di nangoneng memperjuangkan agama Islam ya nepika tegar rasa. Itu adalah karena luwesna anjeunna dina ngoning nyebarkeun agama Islam apakah ke masyarakat bawah apakah di negara ya waliyatallah harus nah harus halus karena kan waliyatallah teh dina latih teh ya latih dan rumahna teh halus dekatara nyelumun tahu-tahu malah anu nyieun undang-undang Pancasila teh ya kunaon Pancasila dari ngaranna presiden mah eta mah keur mungkel di depan umum ari ngarumuskeun mah saha moal lima Pancasila moal lima lamun lain urang mana urang Islam ya jadi moal sila kesatu ketuhanan yang maha esa lamun lain urang Islam dalam bawa mana maha eta lamun bawa maha eta mata ayana jo katingali we aya seseorang oknum anu aya ngaganti Pancasila dengan bahasana Indonesia gotong royong kaciri itu lain nasa lain Islam kaciri ya seperti itulah itu adalah tina langkah-langkah para ulama waliyatallah artinya kudu naon waliyatallah kudu harus kudu naon kudu kumaha geus indah ya tapi kan tuh sadar bahwa batur kegeningan iya teh geus nyicingan dina agama Islam itulah kisahna untuk para wali-wali ashabul kahfi ya, jadi memberikan isyarat supaya orang Islam waliyatallah dina situasi dan kondisi seperti itu ya situasi terpepet dalam darurat sih masa orang mah tulis situasi tertekan apa di teror teh ya penyumbut teh ya tidak beda dulu ulah dulu ya jangan kadang-kadang bahwa Islam tidak banyak mengajarkan kekerasan ya benar di satu sisi waliyatallah tapi lamun segayana kudu halus wae kudu terus ukur dina rumah tangga oge tuh kekerasan moal bae kudu. Ya,
gitu. Kan gitu weh. Jadi kali-kali bila mana perlu, diperlukan perlu nau kekerasan. Nah dia tulis ya kekerasan karena kudu kumaha kali-kali situasi dan loko kondisi. Jadi akhirnya selama ini tokoh itu situasi dan kondisi ini perlu kan gaya perintah tapi dalam kurang bahwa ya waktu lu musyrikin itu jentul mohon jadi saja apa jadi saja ayat-ayat perintah di Musa Allah Ta'ala untuk nao untuk jihad untuk nao untuk berperang di mana situasi dan kondisi nah ya jadi di kali-kali kudu aya nao kekerasan cuman jangan terus ya kekerasan tetap anu digunakan adalah nao lemah lembut wali talato wala yushirana bikum ahada. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum in yadhharu 'alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Yeah.
Ya Allah, petunjuk di simak diseleksi biasa manfaat kejiru suaka parinti Gusti. Ya Allah, alkonan ibadah di perintah tubuh Gusti. Amin. Ya Allah, mungkin Gusti ngajar terjun abdi seleksi jantung jalmi anu biasa syukur karena suaka lagu di nikmat untuk perintah tubuh Gusti. Jantung jalmi anu biasa sabar mayunan segala rupi musibah cocok di Gusti. Sejak menjalani anu biasa ridho nanti karena segala rupi pepastir karena dosa di Gusti. Jantung guna bisa dari sejak menjalani musoleh kebalinan nabi turunan musoleh kempel gensat kempelan jalani musoleh kebalinan berlalu berak karumah syafaat jalani musoleh. Ya Allah, jembar ke rezeki bisa daya nu halal, lancar ke segala rupi urusan, usaha bisa daya nu sae, sehat ke bisa daya tina segala rupi penyawat, hilang ke tina segala rupi kesesah, tebih ke tina segala rupi malahi, pemerintah ke disimak di rezeki, si biasa ngadampal ke tanah suci. Ya Allah, ziarah ke Nabi Gusti. Ya Allah, pemberian kejadisi kondisi dari rizki mau terus normal. Enteng ke Nabi Syariah di Nasakar Nasakar Watul Maw. Salamat ke Nabi Syariah di alam kubur, di alam masyar, di waktu sisa bantimangan, di waktu nyukam sirat dan meskaki. Salamat ke Nabi Syariah di siksa neraka. Ya Allah, pemberian kejadisi nikmatan abadi sawarga jannatul na'im di semua bisa daya dengan dia menjemput permohonan doa ke Gusti kalian sejata wasul ada mengucapkan lantaran melalui kagumanan asma Gusti. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal-Jalali wal-Ikram melalui kagumanan Nabi Gusti kadang-kadang Gusti Yudhila Nabi Zadaya kandil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui keagungan para Nabi, para Rasul, para Malaikat, para Bin Karubiyin melalui keagungan para Wali, para Ulama, para Syuhada, para Salih melalui keagungan ayat-ayat Al-Quranul Karim melalui keagungan asasi wajah anu diagungkeun ku Gusti. Ya Allah, mugi Gusti ngapunten dosa di simak di sadaya. Mugi Gusti ngahapus kaluluputan abdi sadaya. Mugi Gusti ngabulkeun permohonan doa di simak di sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin. Buka Quran kitabna ayeuna Syu'abul Iman. Jadi nyari naung cina, moga-moga di pemberian kesehatan khusus juga raja Aden khusus, moga-moga mana minakar kudoi tanggolan menjadi guru dalam kita mukul mana anak yang umur masih kene muara harapan masih kene panjang. Moga-moga insyaallah ta'ala ada pemberian kesehatan diberkati bulan Betul tuh. Ah, mana ayat yang budi? Ayat
saha anu can kabagian buku kaduiridan hatama ngacung ya ibu-ibu yang kajian kabagian ngacung ya insyaallah bagi saha anu can kabagian catatan tulisan doa paroj ya ngacung ayah kalian ucap ya insyaallah kekis anji bareng sederea doa mimiti ngaji bismillahirrahmanirrahim rohi surahdi surahdi wayasirki amri wa'lulung datang nilisani ya kohukoli wahdi kalbi wasadid lisani wahdi kalbi wasadid lisani wahdi kalbi wasadid lisani ya haqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil ilmi wa akrimni bil taqwa وَجَمِّعْنِي بِالْعَافِيَةِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَهْمَ النَّبِيِّينَ وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ وَإِلَى مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُ وَاغْفِرْ waj'alni khairan mimma yadunnu halaman sebelah halaman sepuluh jajaran sebelah nadam robit halaman inangkan robit halaman kaitana sumatu sadi satu wali sebelah bes ya oh, minang nadomanana, nadomanana ya dituntun heula hari ieu mah TK mah. Sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa la ma'rifata wa la Robi tazabbar Robi ayo mar Robi tazabbar tazabbar adi adi khumsa mawanimi khumsa mawanimi hatta yuwarri kohul hatta yuwarri kohul imamul hakimu imamul hakimu jadi hari kalau jadi vokalis jadi vokalisnya ulah keterima jadi vokalis si bentes karuana namun jadi vokalis kudu ngawiwaha nada suara batur ya tarik nada na karunya batur mau kau gak dan kira-kira seimbang si suara teh ku laki kau dah ku awewe kau dah jadi seimbang tak kudu apa eta vokalisna ya so Rabbi tazabbat adi imamul hakimu. Terima
Dawanana man sing saja
jalma mata anu maot eta jalma murabiton darina keur jubul bisa billahi jalan Allah amina mata aman eta jalma minal fazail akbari dina pakehu anu kajeda gedena wa wa bi ari fazail akbar teh ayu maro eta dibaretah sahabi si jalma bilang nari kana naraka Masumatu Thaminatu Walisuna Jengali Jaman Iman Nukapu 28 Al-Thabatu Nyata Tetap Perdenak Di Muharubatil Adai Dina Merangan Pirang-pirang Musuh Wadam Mubirori Juga Ayana Kabur Minha Dina Muharubatil Adha Dina Muharubatil Adha Wallahu taala pada Gusti Allah di surah Al-Anfal ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum bi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Anana ilaihi wallahu a'lam. Ya ayyuhalladzina amanu hayyallinja majran haiman idza kitum di mana-mana marane datang kasabolongan kaum kafir pasbutu maka kudu tetap rogenak marane Asbutu maka kudu tetep regenak marane wadkurullah haji kudu eling dikir marane ka Gusti Allah kasiran kalawan loba lalakum supaya marane tuplihuna jadi jama-jama anu beruntung aida rabbun juga sekali mana-mana merangan marane jamaatan kafirotan kasegolongan jama kafir asbutu maka kudu tetep regenak marane likitarihim ikan merangan maraneka walah tanazimu jengulah kabur maraneka deh wadkurulloha jengkudu dikir maraneka Gusti Allah wakad daruhu jengkudu takbir nanggukir wakad diruhu jengkudu nanggukir takbir maraneka deh wakad Gusti Allah halal kita lihina narga perang ikai terpuzu supaya bagja marane dimurah dikumkana tujuan harapan mane ina nasi na tanah pertolongan Allah wa tawabi gilpahala terusia Allah wa syubatu tasiatu wa isunan jengari jaman iman anuka 20 salam anak
ada uhumusil ganimati nyata masakan 15 kenapa lima ilal imami ka imam au naibihi atau gagatina imam ikai yukariko supaya menagi ke imam bukan uhumusil ganima bayar daa dengan mimitian ke imam tujukan kalauan wajib minal ganimati kenapa lima teh bisa lebih kurang pasang terang lil qatil muslimi ka jama anu ngabunuh jama Islam sumayuhum masu dihum masu ini gue berani kenapa bina makhluk kalimah sumayuhum misu temui nama diri sabar lima si imam bakiyah anas salisana Arba tua masih matahari sapa 45 na 45 na liman kita kerjama hadoro an hadir iman bahwa kata dina buket perang diniatil kita li kalau niat perang wainam yukotil sanajan kemayahan sejauh sanajan kemerang kemerangan sejauh yuk Maya Maya kota layak tu. Walau dia mati perangan sejarah. Walau di Yusin yang dipaparinkan kapiran-piran tentara. Walau tashhad halan kesanajan kenyaksian di Yus hak anak perang. Terhadir anak perang. Lirajili tetap kerjaman ulempang di anak perang. Samun hari sebagian tidak satu lima wali parisi yang kerjaman numpak kuda tidak berobat lima teh samani hari dua bagian walau musuh mati yang hari satu lima selesai sana yuk mi yuk masuk etak yuk hom masuk etak di pagi ini satu lima yuk hom misu etak pagi ini satu lima lima Sahmun alih sebagian di masyarakat muslimina kerjama anu menjaga kepentingan muslimin kasadir tuburi seperti anu menjaga pos baima ratil husuri jeng anu menjaga benteng di sungguh mah gurnian atau ada benteng-benteng gurnian posko-posko Jangan yang bosok. Bagaimana dirusuri dengan mengharami dengan jaga benteng. Suma Suma arzatil kodati Dului berangkaji hakim Wal ulamai dengan jaji para ulama Wal imati dengan para imam Wal wal muadzirina dengan berang-berang tukang ada Jadi para ulama lepak kaya ya rajinnya Ya bagian nanti terus pasamun yang sebagian dari ridhawil kurba kamu damil kurba wahum juga ridhawil kurba teh manu hashimin yata manu hashim wabanul muktolibi yang baru muktolib alias habib alias rahadai lidakari tetap bikin pamagatna misuhatil unsaya ini ayat bagian dua anak istri Wasamun dengan sebagian dari riliyatama tanggo para merantau yatim. Wasamun dengan sebagian dari dan sebagian dari lil masak ini ikan berang-berang jama miskin wal fukohi dengan jama-jama fakir. Wasamun dengan sebagian dari lil misabili ker buda imusabil. Hai, musabil, tuan musabil. Anaknya musafir. Musafir. Tuh, Allahu a'lam bishawab. Jadi masih kalian berangkem poin-poin cabang iman. Kemarin Gus diterangkan nyata cabang iman ada nomor 25, nomor 26, ayat nomor 27.
ayat nomor 28 sampai nomor 28. Ular nomor 25 cabang iman disebutkan ibadah dengnya termaji kabare tuh ya nama ayat nama ke 2 tahun bisa memahami orang Indonesia ya oke dina tahun ayina cang ayah kepastian ya jadi namun tema lebih ke bulan sawal bulan sawal cang ayah kenal kepastian malah mungkin bulan puasa oke ya itu besar kemungkinan tahun ieu moal diberangkatkan di Indonesia ya. Nah, itu usaha pemerintah Indonesia menangkan ngolong lah ke kerajaan Arab Saudi supaya dibuka kerjaan kerurang Indonesia ya, sehingga pemerintah di Indonesia Departemen Agama ya andai kata orang Arab teh menjadi kriminina untuk merek jatah kabeh dari ngarep-ngarep jatah kabeh mah untuk tunda teh 220.000 jamaah Indonesia untuk tunda andai kata Arab Saudi merek wetik itu merek nanti satengahna pemerintah Indonesia siap bakal ngabrangkatin setengah. Malah andai kata Arab Saudi ngabrangkatin saparapat pikir lamun terjadi hal eta ya ya jadi nu diberangkatkeun ku pemerintah Indonesia dengan ku saparapat karena di bere jalanna ku pribumina urang Makassar saparapat berarti hanya 50.000-an ke Kabupaten Bandung berarti hanya 600-an dan sampai 700 ke Kabupaten Alburna jemaahnya 220 berarti hanya 20-an eta di mana milih nanti mana seleksinya pasti jemaah bakal kumain sisirik kan dirinya duka dukungan aja cara duka dukungan aja cara apakah mungkin dia nyobat tina umur berpada jemaah paling naon kalau mungkin oke mungkin dia nyobatan teh saat ngetimpang helakna datang ya jadi saat panggilan apa datang jika saat menawarkan depan padahal meskipun tahu iya kudu diberangkatkan karena pahali di daftar dari bayana mungkin akan terjadi lah kegoncangan ya tapi dada orang mah rakyat jalata ya sini ingat rakyat jalata dina nyakut urusan kenegaraan duniawi nyakut mahasiswa kemauan pemerintah ya tidak bisa kumat atau dina urusan kerajaan ukhrawi alias dina urusan agama urang manderma ngalakoni kabeh aya nu mati kabeh aya nu nangtukeun Gusti Allah Subhanahu wa taala harus siap kesadaran semua harus siap kesadaran semua meskipun memang itu adalah rumah haji kepada Tuhan itu haji teringatkan ayah iblik nate lamun kawasan di jalan artinya kawasan di jalan nyata ayah pakun ya ayah jual dengan ya. Oke di samping ayah pakun oke sehat naon badan ya dulu di samping sehat badan nyata naon teh aman di mana di jalanan itu salah satu keamanannya dalam dikumpul memang fadilahna ibadah haji luar biasa fadilahna semua harus dibaca dan dibaca dinaungkan
can diterangkan salah satunya fadilahna ibadah haji adalah kumpulan internasional ya umat Islam sedunia anu melaksanakan ibadah haji di Padang Maroko. Oke, anu kumpul ada lain bangsa Jerman pun para malaikat pun dirinya pada nama pada kumpul malah lain ukur jelema anu masih kene hari ruh para nabi para rasul anu masih kene anu para tos maruli karomatullah dina waktu wakum di Padang Aropa maka pada nama pada bunga haji ya kuma anu geus diterangkeun ya malah dua nabi sesodatan kementerian kelautan di kementerian nangga kehutanan gitu kan jin dari naon cenah hilir di kanjeng di Ilyas aran jinana kuma cenah itu bunga haji ya dina saat waktu duhur lajuk itu mau dibuka. Ya, maka dinasakan entah ya, sakabih jemaah haji anu aya di Padang Arafah ya, bari kaayaan geunaon ihram maka bersih dihampuran dosa hiji dosa ka Gusti Allah seperti tinggal salat, seperti tinggal puasa, seperti pernah mabok, pernah narkoba, pernah jina, pernah naon, dosa apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah ya. Ya, oke lain ukur dosa ka Gusti Allah, aya dosa ka sasama makhluk. Dosa ka jelema, dosa ka satoa hewan. Itu semua dina saeta kumaha dihampura. Semua dina hadis diterangkeun waktu junjungan nuju hukum di Padang Aropa ngajinkan permohonan doa ke Gusti Allah bagi Gusti ngapunten karena dosana ya isa dayana para jemaah haji ya jadinya ayat jawaban di Gusti Allah bahwa dihapura sekabir dosana para jemaah haji tapi dosana ke Gusti Allah ya. Adapun dosa kajelma jeung dosa ka sesama makhluk belum ada jawaban. Dina waktu anjeunna ngadoa di Padang Arafah. Tapi junjungan tetap nandakeun maha kawasa nyuhun ka jemaah haji teh diampura dosana dosa ka Gusti Allah jeung dosa ka saha ka papanda makhluk Allah. Terus junjungan kieu. Angkat junjungan ti Padang Arafah, ngatur ke Padang Arafah, lajeng aja ngabujung ka Padang Muzdalifah. Ya, maka dina saat Muzdalifah di Muzdalifah junjungan nginep. Oh, waktu harita kumpul di Padang Arafah, nyaeta dinten Jumat. Anu disebutkeun Haji Akbar teh, tanggal 8 Rajabungan. Tuluy anjeunna berangkat menuju ka Muzdalifah malam sabaraha? 10. Ajeuna nginep di Muzdalifah. Sabada ajeuna salat subuh di Muzdalifah, ajeuna gumujeng. Ya, katingali ku para sahabat, gumujeng jungjungan dugi ka gumujeng. Nah, para sahabat kumaros, ya Rasulullah kabana kunaon gumujeng sapertos nuraos pisan. Dugi ka nu tarak-tarak sabawa di jungjungan mah gumujengna meseng seseringna meseng tapi ieu deukeut kana ya nantu ciramai ci pasar urang mah kita ya bekati meureun kenging kabina ya in para sahabat tunjukkan ya Rasulullah nah gumujengna abdi ngiringi kami teh ningali teh salat subuh teh deres setan. Dina padang pasir tu dina kesi, kata setan kokosodan, setan lolong seran, bari ngegusruk-gusruk sirana karena kesi, tului 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 lengan ngaruhan kesi,
sirana di baluran bukosi mata reda yang sirik kumana kami ngadek-dek barimah yang mata awal-awal kan ya nak wala parana awal parana ayin bagus ya kami lagi gagal total ayin gagal total bari lolong sirante nah gagal total tau gapan amana ya tamu lah bisa capek ayin tengah gorda jelmat supaya jelmat terjerumus karena dosa ngarangkan asum karena raka jadi babatulan ayin ternyata kuhukum di alpam ternyata kuhukum di alpam dosa kegusti Allah Ta'ala dihampura oke baru ayat jawaban tikusti Allah Ta'ala dosa kepada makhluk kajelma kasatu hewan di kumana dihampura hatta tabu'am ya saya ingat dosa kepada batali jadi jelma jadi satu hewan tak mata naik mengubah cik setan gaplah mohon terus matanya jadi batu besar maka jadilah kubar ulama dipikir salah satu keistimewaan ibadah haji teh adalah dihampura dosa ka Allah kajelma jeung kasato hewan tuh malah lain ngukur geger jemaah haji masih pelaku ya karena doa junjungan anjeun ngadoakeun Allah mabillil haji waliman istaghfar lahul hajj gusti mugi gusti ngapunten dosana para jemaah haji pelaku mugi gusti ngapunten dosana jalma nu dipangsuhkeun hampura ku jemaah haji tempat di mana mungkin kamu tahu kan kurungan doa tentara jiran-jiran jiran kurung mental doa di arah jiran besar dari besar nanti ngomong kadek kurang balik di mukanya ulah pohon kadek ulah pohon sorban kadek nyampe mental begitu mau keselawa di pasar baru ya kadek ulah pohon di tempat ijabah doa pang doakeun ya dinusun di pada harapan pang doakeunnya mun dirinya ayeuna nyuhun keur dihapura dosa takut oke mun di Muzdalifah dirinya nyuhun keur dihapura dosa takut oke eta teh si anu mentak didoakeun teh tuluy didoakeun ku jemaah haji maka ieu kabeh rek jadi didoakeun kata kudungi lato aja kudung adoakan nih ulang kadang-kadang puluh kusuruh gimana ya tetangga ini itu wooooooh ini ulang kudung jika kita ngomong kamu gaji menjual sawah ke rumah ya jadi sawah timun hari iya bisa aja pake kumah pake jual pake kata mati cekolah mah iya kamu sawah perisan atau hari ieu mah jual sawahna. Bisa ya jima teteh bisa jama ini. Ulah dikumaha? Ulah dijual. Memang kita geus jadi cerita umum eta. Jadi termasuk memang bener. Ieu sawah tanah warisan ti kolot mihape. Ulah dinaon? Ulah dijual. Napa ulah dijual kolot mah di mata teh dikamareun saha? Ke anak, dari ke anak, ujung-ujung aja mereka kolot atau mereka dari ke anak teman-teman di kolot dari kemana dijual maka mihape kawalat ya ya dimana anak ngajual sawah tanah warisan di sana di kolot bakal ngajana kawalat bisa dalam hal kade lamun dipakai nama dangdut kawalat nanti itu kawalat kemana ya, adapun dipakai kamu karena lain kawalan dijual teh atau belum, mun kalau kain nangis mau terus sih kamu kan, tuh ya akhirnya anak-anak ini kamu kan mau jual sawah bisa, di kalau ti
alam kubur teh Gusti kubur ieu ku abdi teu laksana ayeuna ku jalan ku budak ya ku anak alhamdulillah ya Rabbil alamin kitu wah nyapa heulan ah ibadah ya berhaji di waktu ayeuna seperti kitu kaayaan urang mah urusan mah kaayaan doa moga Gusti Allah inaya ngajai urusan-urusan pandemi, urusan-urusan isu dan isu anu bekan ngakibatkeun ieu isu teh tertunda na jemaah haji Indonesia khususnya umumna jemaah haji dunia malah umroh pun ya sedikit banyak meskipun sudah dibuka tetap dirinya aya prokes dan kesulitan-kesulitan ribet itu jeung ribet tapi meskipun begitu alhamdulillah ya umroh ayeuna mulai dibuka insyaallah albunda ayeuna insyaallah rencana ngaberangkatkeun umroh dina bulan Rawah insyaallah jaya ya jemaah anu rek gabung ayeuna albunda tinggal cepet wae mendaftarkan diri dina pertengahan Rawah oke insyaallah ya rencana nyata ayam jarah ka makam ashabul kahfi ya jadi aya istilahna teh plus jadi ka tilu nagara hiji ayam ziarah ka makam ashabul kahfi Yordania nagara dua ayam ziarah ka makam para nabi karena negeri para nabi adalah Palestina ya cara diurang mah Demak kota naon kota wali Demak kota wali adapun negeri para nabi kan negeri para nabi 75% nabi rasul utusan Gusti Allah taala teh nyaeta diluncurkeun teh di Palestina termasuk kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kanjeng Nabi Isa kanjeng Nabi Yakub kanjeng Nabi Yusuf ya kanjeng Nabi Musa mertuan kanjeng Nabi Sulaiman kuling sekerakan kanjeng Nabi Harun alaihissalam kanjeng Nabi Yahya kanjeng Nabi Zakaria itu sebenarnya di wilayah mana di wilayah Palestina jadi negeri para nabi sampai pae moga-moga ku Gusti teh dirikan hayang di sejarah eleh ku haji ade geus teu lah eleh ku adi haji cucu Gusti teh haji neng alhamdulillah dah akan mencan ianya insya Allah ke mun Gusti bersatu mudah-mudahan nyata rencana dina bulan Sawal ya, pas lebaran Sawal ya jadi maksudnya karena cepat saya nama ya itu liburan awan liburan lebaran gitu kan ya batur mayana muka Pangandaran muka Ciwalini dah ya mah yang akan itu insya Allah aja dulu insya Allah karena dari Mesir nu ayam minat ngilu tinggal berburu di kewarinau dan ongkosnya tidak seberapa ongkosnya tidak seberapa mahal kok 30 juta 30 juta katilu negara kasamara negara tilu negara gitu alhamdulillah ini sih ayam moga Allah ngadampakkeun, moga Allah ngalancarkeun, moga Allah ngapareun sarerea kapan saja iraha wae. Allah taala manggil ya ziarah ka makomna para nabi, ziarah ka makomna para wali ya. Ngan keur jalma anu can ziarah ka makom Kanjeng Nabi junjungan urang ulah Mekah. Ziarah lupa ka mana? Kalau nabi-nabi usia jenang siap kawalan ya jarak kalau menjadi raja dan jungjuna ada pun kerjemaah anggus pernah jarak kama kom jungjuna meskipun terlaksana ziarah kama kom para nabi usia jenang kesabun oi jarak kama kom jungjuna apa anjunana sayyidul mursalin raja na para nabi raja na para rasul
betul. Geus kakuasai raja mah mandirna jeung rakyat mah teh kecil. Allahumma rabbana fa'al bima ta'ala wa alim lan ladzi yaqauna alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billahi min ahli nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi min asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil kulli amin. Sanajan kabagian buku wiridan ataman teh bagi kalian. Ya kan jangan kebagian saudara. Di ibu-ibu ayah, ya antara dia dah ibu-ibu saudara ya. Ya, kalau kelompok lah ibu-ibu, kalau kelompok dan terlompat, ya betul. Ya, saya ada mencari kebagian teh. Macam mana macam? Iya, bisa ngobrol kan? Aju, aju. Oh, bagi-bagi. Kira aku masih kena cari kebagian deh. Anu tinggal lagi mah untuk ke bawah atau makanya pagi. Dia mah mencari kebagian. Cari kebagian. Santri-santri baru atau waktu tutup musim dia. Terus, cung saya mencari kebagian doa para jeda. Ya, ini bagi kendi mencari kebagian. Ya Allah, mencari kebagian doa para jeda. Ya, nyasap itu. Dan, ini kaya yang mau bagi kendi. Ya, bagi kendi. Bagikan, ibu-ibu, bisa kebagian. Yes. Sok, bagikan, buru-buru. Ya, iya, doa para jenai. Ya, bicara kebagian. Kulasa tempat, bagikan mana? Sama berat tempat, dipecah. Ayo jangan lupa bagian di komentar ke dia ya kena insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma yang itu nana dia Fatihah kirim Yunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar sama kabar kita di tabi tabi. Al-Fatihah. Iya kan Abu Hurairah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya mujibad da'awat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syafi'al amrod. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Hadiah ngaruhi mamhojaka kata sama si Allah syaiunillah al-Fatihah Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ummi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ni'mal wakil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
wasallim. Tawarat juh ke Gusti Allah taala perugeun pamana tunggu surana apapun ada yang suhudkeun ka Gusti Allah anu aya di dieu minimal hiji ulah bogor satu yang harus dibatan batur kedua nyungkeun ka kula bangsa atuh nyungkeun di umat Islam kaopat nyungkeun di jimat geutris kieu maha kalimah nyungkeun di tingkat tilawahi. Mohon kepada Bapak dengan taufik hidayah bisa memanfaatkan umur dan sedang beribadah ke Gusti Allah. Mohon kepada menyatakan jalan ibu soleh, Bapak dengan turunan ibu soleh, ibu kultum sernya ibu soleh. Serta mohon kepada Mohon khusus Mohon khidmat pulau ka dicabut iya Yusuf Adi sederhana kabayar sametan. Oh baca Allahumma dan jawab suri ibarakatihim mukhalomatih masyarakatih menisir ya suratim nuburan Al-Fatihah. Wow.
Allahu Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tului baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya man wasi'a lutfu ala samawat wal'ad, nas'aluka bi khafi ya khafi lutfika al-khafi, antufiyana bi khafi lutfika al-khafi. Inna kaqulta wa qulta haqq Allah nasiru bi ilahi yudhu maya shamaqim aziz Allahumma inna nasaruka ya qawiyu ya aziz ya rahim ya quwwatika wa izzatika ya adil anta qulana na'awna qawmina fi jami' al-ahwal wa al-ahwal wa al-afhal wa jami' wa na'am bi min bin wa khaira wa tadba'anni kulla syarim wa nikmatin wa mihnatin
illallah. La ilaha 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 illallah. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa dawaz ni mazaqil jibal.